menunggu kehadiran jangka waktu kredit panjang tentukan pilihan KPR atau KPA. Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan selalu mengedepankan evidence based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care.
Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu dan Bapak peserta webinar Farmasi RSUI seri kelima, hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa menyelenggarakan webinar pada hari ini. Webinar Farmasi RSUI merupakan rangkaian acara dalam rangka menyambut HUT RSUI yang ketiga. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Novon Nordis dan Bank BTN yang turut mendukung acara webinar pada hari ini. Webinar hari ini merupakan webinar seri kelima dengan tema Era Baru Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2, terdiri dari tiga topik yang disampaikan masing-masing oleh pembicara yang sudah sangat ahli di bidangnya. Baik, sebelum memulai webinar pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Apoteker Denade, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dalam menjalankan webinar Farmasi RSUI. Yang pertama, peserta harus mengikuti seluruh rangkaian acara dan dimohon untuk tidak menuliskan komentar yang bersifat sara dan menyinggung orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan sertifikat, peserta harus mengisi daftar hadir pada awal acara webinar dan post-test setelah acara webinar berakhir. Tautan daftar hadir dan post-test akan dibagikan di kolom chat untuk Zoom dan kolom komentar untuk YouTube, dan akan di-repost secara berkala ketika acara webinar berlangsung. Tautan dibuka hanya dalam waktu 1 jam. Tautan daftar hadir akan dibuka pada pukul 9.40 sampai dengan 10.40, dan tautan post-test akan dibuka pada pukul 11.10 sampai dengan 12.10. Yang ketiga, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara di akhir materi. Kemudian silakan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A bagi peserta yang bergabung melalui Zoom Meeting atau pada kolom komentar YouTube Live. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai webinar pada hari ini. Topik pertama yaitu update guideline terbaru terapi diabetes mellitus tipe 2 dan akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Hafiz Aini, SPPD. Berikut saya bacakan CV beliau. Saya izin share screen ya, Dok. Ya, beliau merupakan internal medicine doctor di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Mampang District General Hospital. Beliau juga pernah sebagai internal medicine resident di RSCM, kemudian menempuh pendidikan medical doctor internal medicine spesialis di UI. Dan juga merupakan pernah menempuh pendidikan S2 hukum di Universitas Pembangunan Nasional dan saat ini sedang menempuh nefrologi subspesialis di Universitas Indonesia. Beliau sebagai kepala unit hemodialisis RSUI dan aktif juga di beberapa organisasi lainnya seperti itu. Kemudian beliau juga aktif di beberapa kegiatan baik nasional maupun internasional seperti LPDP salah satunya. Kepada Dr. Hafiz SPPD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat siang. Selamat pagi. Suara apa saya kedengar? Ya, terdengar, dokter. Ya, sudah terdengar, dokter. Suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, apakah suara saya terdengar?
Sudah terdengar, dokter. Siap. Terima kasih pada rekan-rekan dari apoteker dan farmasi. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit informasi mengenai update dari diabetes. Maka tanpa memperlama waktu, izinkan saya untuk bisa menampilkan. Oke, jadi judul saya diberikan adalah Update Diabetes Guidelines. Dalam hal ini adalah Pharmacological Approach. Jadi, di kita itu, manajemen diabetes dia itu tipe 2 itu terdiri atas banyak hal. Sebenarnya tidak hanya farmakologis, tetapi juga nutrisi, aktivitas fisik, pemantauan, gula darah, nanti akan dibahas juga itu target gula darah, dan edukasi. Namun kali ini komponen yang kita akan bahas utamanya adalah bagaimana pengembangan dari atau perkembangan dari farmakologi. Jadi kita akan bahas di farmakologi. Nah, ini fungsi dari American Diabetes Association bahwa Diabetes Care 2021 itu utamanya adalah bagaimana kita stagnan dalam pengobatan. Jadi hal itu yang sering terjadi pada pasien diabetes, terutama yang di daerah-daerah berkembang, negara-negara berkembang, contohnya adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu sering memperlama untuk perubahan obatnya, karena menganggap masih bisa, dan itu hal yang membuat akhirnya menjadi stagnan dalam hal pengobatan diabetes. Hal itu yang harus yang kita lakukan untuk kita jadi perhatian bahwa kita bagaimana bisa mempercepat pengembangan dan perubahan obat, modifikasi obat, sehingga pasien bisa mencapai target pengobatan yang kita harapkan. Nah, ini update-nya adalah perkembangan dari penyakit dari diabetes itu berhubungan dalam hal bagaimana kita menemukan patofisiologi utama dan patofisiologi tambahan. Patofisiologi tambahannya ternyata diabetes itu tidak hanya berhubungan dalam hal sebuah insulin atau sel beta pankreas, tetapi banyak hal, hormon enkretin, sel alfa, ginjal, liver, otot, jaringan adiposa, usus, daya imun juga bisa, dan usus halus juga bisa, dan terakhir adalah juga otak. Jadi ini multi organ. Nah, dari situlah pengembangan muncul dalam hal mengenai obat. Jadi obat-obat itu berhubungan dengan pengembangan dari pengetahuan dari patofisiologi. Jadi patofisiologinya adalah hal tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan banyak muncullah obat-obat yang akhirnya berkembang. Namun perkembangan tantangan terapi diabetes itu harus memperhatikan beberapa hal. Nah, jadi apakah dia bisa mencapai kontrol glikemik yang baik? Apakah dia bisa memberikan efek samping yang rendah? Terutama dalam halnya adalah kita ingin menurunkan gula darah. Nah, gula darahnya apakah bisa menyebabkan hipo malah kelewatan? Itu yang harus kita perhatikan. Atau bagaimana kita bisa menjaga berat badan? Karena kita tahu bahwa berat badan atau obesitas juga bisa mempengaruhi ke resiko ke jangka panjangnya. Dan juga menyebabkan resistensi dari insulin. Yang selanjutnya adalah apakah obat tersebut bisa membantu menurunkan tingkat angka kematian, angka kardiovaskuler, baik jantung, ginjal, maupun stroke. Nah, itu yang menjadi komponen awal malah sekarang pengembangan obat itu yang dianggap baik, dan tidaknya awalnya malah penyakit kardiovaskuler yang nanti jadi target. Karena pada intinya memang obat itu kan dibikin supaya pasiennya tidak meninggal, artinya angka mortalitasnya turun. Kemudian bagaimana kompleksitas dosisnya? Apa dia 2 kali atau dia 3 kali? Kemudian terakhir untuk negara-negara yang berkembang, sampai juga kita Indonesia, apakah dia cost effective? Jadi harga dan penggunaannya bagaimana? Nah, itu menjadi misalkan panduan antara sebuah negara dengan negara lain menjadi berbeda, dan pengembangan obatnya juga berbeda. Jadi kalau di kita itu Perkeni itu 2021 sudah mengeluarkan
guideline itu satu, nomor satu pasti modifikasi gaya hidup yang kemudian apabila dia HbA1c-nya di 27,5 maka dia bisa dimulai dengan monoterapi. Tetapi kalau dia sudah di atas 7,5 maka kombinasi dua obat dengan mekanisme yang berbeda yang disarankan. Jadi jangan diberikan pada satu obat apa dua obat atau tiga dua obat yang dalam satu golongan. Namun apabila dia lebih dari 9 maka dia itu terjadi diperlukan dilihat dulu apakah dia punya gejala khasnya DM, diabetes, maka disarankan untuk memulai insulin. Tetapi apabila dia tidak ada gejala klinis, gejala yang khas, itu sebenarnya adalah seperti gampang haus, gampang lapar, gampang buang air kecil, berkemih, atau berat badan turun, bila itu tidak ditemukan, maka boleh dimulai dengan kombinasi dua obat dulu atau langsung kombinasi tiga obat. Apabila tidak terselesaikan, maka dia harus ditambahkan atau mulai inisiasi insulin. Nah, kita mulai dari pengaduan dari perkening ini karena lebih banyak dihubungkan ke obat minum. Nah, obat minum pertama udah pasti metformin. Nah, metformin itu kalau kita cost concern, jadi artinya kita berhubungan dengan ini pendanaan, maka memang yang disarankan selanjutnya adalah sulfonylurea, alpha-glucosidase, inhibitor, atau TZD. Tetapi kalau dia non-concern dari biaya, maka biasa langsung disarankan yang obat golongan baru, yaitu DP4 inhibitor, atau injeksi GLP-1, atau SGLT-2. Nah, tapi kalau pasien tersebut lebih fokusnya ke comorbid atau penyakit penyulit, maka kita juga bisa lihat, kalau di cost-concern masih con-concern, maka ya sama, dia dimulai dari metformin. Ini kalau dari awal. Kalau tadi tanpa dipikirkan tanpa comorbid, kita mulai dari metformin, baru kita memikirkan obat kedua. Tapi kalau yang sekarang, kalau dia sudah dari awal sudah ada penyakit penyulit, maka kalau dia con-concern, kita mulai dari metformin. Tetapi kalau dia punya resiko sangat tinggi, atau resiko tinggi diabetesnya bisa bikin komplikasi, gulanya tinggi, semua hal penyakit penyulitnya tidak terkontrol, maka lebih baik menggunakan SGLT2 atau GLP-1. Tapi kalau dia punya resiko penyakit jantung atau kardiovaskular, resikonya tinggi, maka juga sama, GLP-1 dan SGLT2. Kalau pasiennya adalah CHF, gagal jantung, juga sama, dia disarankan adalah SGLT2 dulu. Kalau di pasiennya adalah CKD atau penyakit ginjal kronik, maka disarankan GLP-1 atau baru nanti SGLT2 asal tidak kontraindikasi. Nah, ini dia sekarang berkembang ini 2021. Nah, 2021 juga prinsip sebenarnya hampir sama. Ketika dia punya resiko penyakit jantung koroner, jadi penyakit koroner, maka disarankan pasti adalah GLP-1 dan SGLT2. CHF juga sama, yaitu SGLT2. Tapi kalau dia CKD, maka kita lihat dulu. Kalau dia CKD awal, maka SGLT2. Tapi kalau dia CKD selanjutnya adalah GLP-1. Nah, kalau dia berubah tadi, efek sampingnya, kalau kita berusaha menurunkan hipoglikemi, maka disarankan adalah jangan yang berhubungan seperti sulfonylurea. Jadi disarankan semuanya asal bukan yang sulfonylurea. Tapi kalau dia juga targetnya adalah tidak menurunkan berat badan, maka disarankan adalah GLP-1 karena punya resiko, punya efek yang bagus sekali untuk menurunkan berat badan, atau diberikan SGLT2. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi kita udah bahas nih obat-obat minum dan obat injeksi yang baru, tapi kita tahu bahwa dari dulu tuh ada terapi insulin. Nah, terapi insulin di diabetes itu efektifkah, dan kalau masih efektif, mengapa? Karena kita harus tahu dulu, dalam guideline itu selalu ketika kita udah masuk ke terapi injeksi, sekarang mulai disarankan GLP-1 baru ke insulin. Nah, nanti insulin ada dua nih, apakah kondisi akut atau kondisi kronik. Kalau kondisinya akut, maka penggunaan insulin sangat bagus untuk hal yang perioperatif atau kritis, atau krisis dari gula atau kondisi yang kritis. Tetapi kalau dia kondisinya kronik, apakah ini memang waktunya dia suntik, gitu ya, X-time-nya, atau dia memang sudah indikasi untuk insulin, contoh ya DM tipe 1 itu kan wajib insulin, atau gula apa, kehamilan, pada diabetes kehamilan itu juga wajib untuk insulin, atau dia kontraindikasi obat, ya bisa obat minum, atau yang terakhir adalah
alergi. Jadi alergi obat-obat lain sehingga mau masuk insulin. Nah, namun kalau kita lihat dari ininya, proses insulin, maka kita tahu bahwa proses insulin itu semakin lama pasien itu mengalami diabetes, dia akan makin lama sel betanya akan makin turun. Yang awalnya memang dianggap resisten, jadi dianggap sebagai defisiensi relatif, jadi insulin membutuhkan lebih banyak daripada efeknya. Tapi lama-lama ya defisiensinya absolut, artinya memang kekurangan insulin. Maka dengan proses seperti itu, maka kita akan dipahami adalah suatu saat insulin akan habis. Sehingga makanya diperlukanlah inisiasi insulin yang biasanya kita mulai dengan basal. Kemudian kita harus masukkan dalam insulin, yang akhirnya nanti full semuanya harus butuh insulin. Kenapa? Karena kondisi memangnya dibutuhkan insulin semakin lama semakin turun. Jadi kalau ditanyakan pada pasien apakah suatu saat akan insulin, maka jawabannya iya. Karena dari proses natural historinya dia membutuhkan suatu saat membutuhkan insulin karena kekurangan. Cuma bedanya adalah kapannya. Nah, kapannya itu tergantung setiap orang berbeda-beda berdasarkan comorbid, kontrol glikemik. Maka tadi, jangan sampai kita memperlama sehingga kita tidak bisa mencapai target. Kenapa? Karena dari saus tadi, insulin itu kadang-kadang mulai telat. Bahkan mulai pasien itu 8-7 tahun, baru 8-7 tahun, baru dia masuk insulin. Dan insulin itu biasanya HbA1c-nya rata-rata sudah di atas 9 baru mulai. Dan itu akan menyebabkan kita akan memperlama, dan akhirnya komplikasi akan makin banyak. Nah, tapi dalam terapi insulin, karena juga banyak, kita harus melihat apakah terapi yang sekarang itu pengembangannya, apakah dia bisa mencapai HbA1c, gitu ya. Karena pada saatnya, walaupun dia sudah inisiasi, 70% belum mencapai target. Apakah suntikannya cukup atau kebanyakan? Karena itu akan menyebabkan pasien akan memilih, jadi apakah dia cukup 1 atau 2, 3. Makin banyak, otomatis pasien tidak akan mau. Dan terakhir, karena insulin, pengaruh efek hipoglikemiknya ada lumayan, dan 50% pasien DM itu akan mengalami hipoglikemi. Nah, pengembangannya adalah satu, diciptakanlah ultra long duration insulin. Itu ini sudah berkembang lama, contohnya adalah insulin degludec, itu bisa mencapai durasinya 48 jam. Kemudian juga diciptakanlah namanya istilah fixed ratio combination, yaitu menggabungkan antara GLP-1 tadi dengan insulin. Insulin yang biasanya digunakan adalah insulin basal. Jadi dua ini pengembangan. Dan satu lagi adalah pengembangan mulai sebuah insulin namanya dengan insulin co-formulation. Co-formulation adalah kombinasi antara basal dengan prandial, tetapi itu tidak sama dengan premix. Kita sudah tahu dengan ilmu premix, tapi sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena premix itu adalah sebenarnya satu jenis insulin di mana sebagian dimodifikasi sehingga dia punya efek jangka panjang. Jadi contoh yang kita tahu, contoh aspart, jadi aspartnya dibagi dua, aspart yang biasa dengan aspart yang dibikin jangka panjang, sehingga ada komponen jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Nah, pada kondisi biasa, kita punya bahwa pasien itu pasti punya komponen insulinnya adalah pasti basal dan prandial. Otomatis, dia diberikanlah sebuah insulin basal dan insulin prandial atau istilah kita bolus. Nah, ini kan jadinya bisa banyak nih kombinasi. Nah, makanya di mana kita menurunkan kompleksitas. Nah, awalnya adalah ada premix. Nah, masalah premix itu tadi, karena dia sebenarnya satu golongan yang tidak dibikin jangka panjang, maka akan terjadi efek yang berbisa seperti ini. Istilahnya adalah solder effect, sehingga dia bisa beresiko hipoglikemi pada saat ini. Karena saat ini harusnya gulanya sudah rendah, tapi insulinnya masih tinggi. Sehingga juga menyebabkan variabilitas dari hasil targetnya nanti. Oleh karena itulah diciptakan yang paling baru, insulin co-formulation, artinya gabungan antara benar-benar insulin basal dan insulin prandial. Nah, contohnya adalah ini IDEC tadi menggabungkan degludec dengan aspart. Dengan komponen salah satunya adalah degludec 70% dan aspart dari 30%. Yang sudah beredar di Indonesia saat ini. Kemudian, nah sekarang bagaimana ketika sudah masuk insulin? Nah, pasien DM yang sudah lama, di mana sudah punya OHO dan HbA1c di atas 7,5, tapi belum mencapai HbA7,5,
Maka inisiasinya itu bisa mulai dengan insulin basal, tapi sebenarnya boleh dengan conformulation atau premix, dan juga boleh dengan fixed ratio combination. Nah, nanti bagaimana, bila belum tercapai, maka masing-masing mempunyai optimalisasi. Contoh, insulin basal, optimalisasi dosisnya bisa sampai 0,5, tapi setelah itu tidak bisa diberikan, harus dimasuklah komponen perandialnya. Conformulation dan premix itu bisa dioptimalkan dosisnya, atau dari once daily menjadi dua kali, twice daily. Nah, itu bisa diberikan karena kombin sekali. Dan kalau fixed ratio, maka optimalisasi dosis. Bagaimana kalau pasiennya masih baru? Nah, kalau pasien baru sebenarnya tadi sudah bisa diberikan di atas 9. Nah, kalau sudah di atas 9 atau GDP-nya di atas 250 atau GDS-nya di atas 300, maka inisiasinya bisa langkah, kita nggak langsung dengan insulin gitu ya, tapi insulin basal. Tapi prosesnya adalah yang harus punya komponen insulin basal dan harus punya konsulin perandial. Makanya, satu, bisa diberi mulai dengan co-formulation premix. Bisa dengan fixed ratio combination. Bisa basal plus satu perandial atau full basal dengan perandial total. Jadi artinya tidak selalu, kalau dulu inisiasi selalu dimulai dengan basal, tetapi saat ini insulin bisa dimulai dari komponen apa saja. Ya juga sama tadi, optimalisasinya adalah kalau co-formulation atau premix bisa diubah dari satu menjadi dua kali dosis, tetapi kalau yang lain biasa optimalisasi dosis. Bagaimana kalau masalahnya intensifikasi, artinya pasien tersebut harus kita naikkan dosisnya atau kita ubah-ubah regimennya. Kalau gula darah normal dan gula darah lainnya tinggi, maka biasanya kita basal plus, dari basal menjadi basal plus. Kalau gula darah puasa tinggi dan gula darah yang lain yang normal, biasanya kita akan mengubahnya menjadi premix. Karena komponen double dan ada basal yang utama. Dan kalau itu kita bisa optimalkan dari 2 kali menjadi 3 kali untuk premix. Kalau gula darah tinggi dan gula darah lain tinggi, biasanya juga sama dioptimalisasi dosis. Tapi kalau memang tidak bisa, pada akhirnya memang harus diatur dahulu ke basal bolus, baru nanti kita bisa modifikasi. Nah, ini juga kalau pasiennya tadi dari co-formulation premix bagaimana dan fixed ratio ditambahkan memang harus diperandial, karena memang ada batasan jumlah dosisnya yang bisa diberikan. Nanti mau nggak mau juga kalau memang sulit, basal plus. Nanti apapun yang terjadi, memang basal plus, basal bolus, harus dioptimisasi, intensifikasi dengan basal bolus. Nah, kita di Indonesia, kita ada istilahnya the formulium nasional, karena berhubungan dengan BPJS, sebagian besar pasien diabetes, karena memang high cost. Nah, dari formulium nasional 2021 dibandingkan sama 2019, maka kita akan dapat penambahan satu, bahwa diberikanlah obat baru namanya sitagliptin dari DPP-4 inhibitor. Nah, bagaimana insulin? Nah, insulin akhirnya diberikan kesempatan untuk pasien yang sudah lama. Sebelumnya insulin hanya diberikan untuk pasien, dianggap pasien baru atau HbA1c-nya lebih dari 9. Jadi yang hanya HbA1c-nya 9 karena patokannya pasien baru. Tapi sudah diubah lagi bahwa semua pasien yang insulin yang punya komponen basal, baik premix, baik co-formulation, maupun basal saja, maka ketika pasien tersebut sudah rutin dan tidak mencapai target di bawah 7,5, maka insulin boleh diberikan secara formulium nasional BPJS. Nah, itu dia yang agak update dari kita. Semoga nanti kita bisa lebih diskusi di ajang diskusi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Dr. Hafiz, terima kasih atas update guideline-nya dokter ya, menjadi informasi bagi kami juga kalau ada obat-obat baru tadi yang sudah disebutkan nanti. Nanti kami izin mengundang dokter kembali ya dok untuk bergabung ke Zoom pada saat sesi tanya jawab nanti dok. Kami izinkan untuk ke dua pembicara selanjutnya ya dok ya. Siap. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan mulai membahas topik kedua yang tentunya tidak kalah menarik ya dibanding topik yang pertama, yaitu monitoring terapi pasien diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Ibu Apoteker Nadia Farhana Syafhan, MSI PhD.
Berikut saya izin bacakan CV beliau. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, Ibu Apoteker Nadia Farhana Syafan merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Beliau merupakan kepala Laboratorium Farmasi Klinis dan Farmasi Sosial Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan farmasi klinis di RSUI dan merupakan koordinator rawat inap di Rumah Sakit UI. Beliau menempuh pendidikan S1 program profesi apoteker dan S2 di Universitas Indonesia dan melanjutkan program doktoral di Queen's University of Belfast, UK. Berikut kegiatan yang sudah banyak beliau lakukan, aktif di beberapa seminar sebagai pembicara maupun host. Dan berikut merupakan research publication yang sudah beliau lakukan juga, sudah banyak sekali ya. Di sini publikasi yang beliau lakukan, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Oke. Baik, kepada Ibu Apoteker Nadia, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Dena atas pengantarnya. Ya, Ibu. Okay. Jadi memang di hari Sabtu pagi kita akan belajar sama-sama. Saya rasa semua partisipan yang sudah hadir di sini merupakan apoteker ya, yang juga berpraktik atau mungkin ya terus kita menggali ilmu gitu ya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi dalam waktu yang singkat, saya rasa saya tidak mungkin juga mengcover terlalu banyak hal. Jadi saya berusaha untuk mensarikan gitu ya. Hal-hal penting apoteker yang atau hal-hal penting di monitoring terapi obat diabetes mellitus yang apoteker juga perlu ketahui gitu. Oke, saya share screen. Mudah-mudahan sudah muncul. Ya, karena memang alokasi waktunya juga terbatas, jadi hari ini kita akan fokus pada monitoring terapi obat pada pasien diabetes, atau mungkin kita fokusnya sebenarnya diabetes drug therapy monitoring. Jadi yang memang dititik beratkan adalah obat-obat diabetesnya ya, hypoglycemic agents. Jadi sebelum kita masuk ke area diabetesnya, saya mungkin mengingat kembali bahwa pada saat proses pemantauan terapi obat, maka sebenarnya ini adalah suatu proses yang merupakan bentuk dari pelayanan farmasi klinik ya. Dan ini proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan bahwa terapi obat pasien itu aman, efektif, dan rasional ya. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas terapi obatnya dan juga meminimalisasi atau meminimalkan resiko reaksi yang tidak dikehendaki ya. Jadi kalau kita melakukan pemantauan terapi obat, maka kita jangan lupa bahwa prinsip atau suatu proses yang memang farmasis atau apoteker miliki untuk melakukan pelayanan ke pasien adalah yang gambar seperti ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, mengingat bahwa prosesnya adalah mulai dari mengkolek atau mengumpulkan gitu ya data-data, entah itu data subjektif atau objektif yang berkaitan dengan
pasien dan pengobatan gitu ya, mulai dari mungkin keluhan yang dirasakan pasien secara subjektif, lalu mungkin riwayat pengobatan, riwayat kepatuhannya gitu ya, dan juga data objektif merupakan data-data obat yang digunakan oleh pasien, data mungkin gula darah pasiennya, ya HbA1c, atau mungkin data objektif terkait dengan fungsi ginjal gitu ya, fungsi hati, dan lain-lain. Lalu ada proses assessment, menilai apakah memang informasi yang sudah kita kumpulkan dan juga pengetahuan gitu ya terkait guidelines yang sudah kita dengarkan tadi dari Dr. Hafiz gitu, apakah mungkin ada masalah gitu ya terkait obat atau tidak. Nah, di sini kita melis gitu ya, melakukan penilaian dan juga melakukan pendataan apakah memang ada masalah terkait obat. Lalu plan, jadi kita merencanakan gitu kira-kira rekomendasinya apa, atau mungkin solusi rencana ke depannya seperti apa. Dan rencana ini juga termasuk rencana yang memang berfokus pada pasien, misalnya pasien perlu kita edukasikah gitu ya, atau berkaitan dengan obat, apakah mungkin obatnya mungkin perlu ada ditambahkan, atau mungkin ada yang harus disesuaikan dosisnya atau yang lain. Atau juga rencananya bisa berfokus pada monitoring gitu ya, apa yang harus kita monitor ke depannya. Lalu ada proses implement, artinya kita mengimplementasikan rencana yang kita sudah buat dan juga di follow up. Follow up ini termasuk memonitor dan mengevaluasi kembali. Berjalan begitu secara siklus gitu ya. Jadi kalau di mungkin setelah kita lakukan proses tadi, kita bisa menuliskan di CPPT ya, catatan di medical records yang dalam bentuk format SOAP gitu ya, subjective, objective, assessment, dan plan ya. Oke. Nah, untuk bagian assessment, karena mungkin berikutnya kita akan coba mengingat kembali atau mencari atau menekankan gitu ya hal penting terkait dengan apa terapi obat diabetes. Maka kita akan melihat dari prinsip utama pada saat melakukan assessment, maka ada 4 parameter yang perlu dinilai, yaitu indikasi ya, mungkin apakah ada obat yang sudah tidak diperlukan lagi karena tidak ada indikasi medisnya gitu ya, atau mungkin ada kondisi yang memang kita perlu memberikan input gitu, diberikan suatu pengobatan ya. Lalu juga effectiveness, jadi keberhasilan terapinya, ini bisa dikaitkan dengan pemilihan obatnya, atau mungkin ada apa dosis yang dibutuhkan, apakah sudah sesuai sehingga bisa memberikan manfaat atau keberhasilan dan mencapai goals dari treatment tersebut. Lalu juga safety ya, keamanan. Keamanan ini bisa dari efek samping atau mungkin kontraindikasi atau ke arah interaksi obat yang bermakna secara klinis, misalnya seperti itu ya, atau mungkin dosis yang cukup besar. Lalu yang keempat yang tidak kalah penting adalah adherence, kepatuhan pasien ya. Jadi pada saat kita mengasess, menilai, ini juga kepatuhan juga sangat penting kita nilai. Nah, tujuannya 4 parameter ini memang biasa digunakan untuk meng-guide atau memberikan dasar bagi farmasis klinik dan juga tenaga kesehatan untuk menilai kesesuaian atau kerasionalan pengobatan ya. Nah, kita langsung masuk saja ke keberhasilannya, jadi ke effectiveness. Jadi kalau untuk indikasi saya rasa akan sangat banyak pembahasannya, tapi paling tidak kalau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hafiz terkait dengan algoritma guidelines terbaru, artinya kita bisa melihat obat tersebut gitu ya, memang misalnya diperlukan pada kondisi pasien yang mengalami atau memiliki HbA1c berapa gitu ya. Kalau tadi kan di guideline sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita memantau terapi pasien apakah memang sudah mencapai targetnya atau belum ya. Jadi targetnya untuk Perkeni memang sudah men-set menjadi 3 parameter dari
gula darah puasa sekian ya, 80, gula darah postprandialnya sekian, kurang dari 180, dan juga HbA1c-nya kurang dari 7%. Atau juga HbA1c-nya ini bisa di adjust ya, sesuai dengan kebutuhan individual. Ya, nah ini juga supaya teman-teman apoteker juga mengetahui bahwa untuk anak, untuk dewasa mungkin ada sedikit adjustment ya yang berbeda gitu ya. Jadi kita tidak harus selalu misalnya berpaku okay, di satu angka saja gitu, HbA1c-nya harus sekian. Padahal sebenarnya di kelompok populasi tertentu target atau goals yang dicoba dibuat juga bisa menyesuaikan ya. Oke. Lalu juga ini merupakan masuk ke dalam suatu area safety ya. Jadi kita tahu bahwa obat-obatan diabetes memang pada umumnya bisa memiliki resiko menyebabkan hipoglikemi, tapi sebenarnya juga ada variasi di dalamnya ya. Jadi ini saya coba berbagi terkait dengan yang mana yang memiliki resiko hipoglikemia tinggi, sedang, dan juga rendah ya. Jadi sehingga kita bisa pay attention gitu, kalau pasiennya memang menerima sulfonylurea maka kita mungkin bisa akan mengobservasi secara ketat bagaimana resiko atau kejadian hipoglikemia atau potensi hipoglikemia. Tapi kalau untuk metformin dan apa glucosidase inhibitor mungkin ini menjadi suatu parameter yang bisa dikatakan lebih aman ya untuk pasien. Oke. Nah, ini merupakan suatu cara monitoring gula darah. Jadi kalau pasien ataupun baik pasien dirawat inap maupun dirawat jalan mungkin biasanya dilakukan pemeriksaan gula darah melalui finger prick gitu ya, ujung jari perifer. Nah, teman-teman mungkin masih ingat gitu ya bagaimana kita melakukan pengecekan gula darah seperti ini. Tapi kalau dirawat jalan, biasanya kan keluarga atau pasien sendiri yang melakukan. Jadi kita bisa memberikan edukasi juga ke pasien bahwa ini adalah cara yang biasa digunakan untuk melakukan pemantauan kadar gula darah secara mandiri. Ya. Nah, indikasi dilakukannya pemantauan kadar gula darah secara mandiri tadi, kalau memang pasien merupakan pasien DM tipe 1 atau DM tipe 2, tapi dia menerima insulin, gitu, atau dia memiliki kondisi khusus, misalnya berencana hamil atau sedang hamil, punya riwayat hipoglikemia berulang, atau mengalami neuropati yang berat, puasa, gitu ya, terapi steroid, atau pekerjaan fisik berat, dan lain-lain. Dan juga dia menggunakan oral antidiabetik, tapi tentunya oral antidiabetik yang punya resiko hipoglikemia cukup tinggi ya, yang menjadi prioritas. Lalu juga mungkin pasien-pasien yang terkendali tanpa obat. Nah, jumlah atau frekuensi dan kapan saja waktu dilakukan monitoring sendiri ini itu dipertimbangkan berdasarkan tipe diabetes. Tadi sudah dilihat di box yang sebelah kiri ya, pola pengobatannya. Lalu juga ada prioritas klinis, jadi memang untuk pasien-pasien baru atau mungkin pasien dengan riwayat hipoglikemia berulang seperti ini menjadi frekuensi dan waktunya juga mungkin akan lebih sering ya dibandingkan yang lain. Lalu ada dukungan keluarga, finansial, pendidikan, dan juga perilaku pasien. Ya. Nah, kalau yang paling sering dilakukan di Indonesia memang finger prick method tadi ya, yang dilakukan di ujung jari. Dan itu kan artinya harus berkali-kali untuk melihat profil gula darahnya. Nah, ada juga CGM atau continuous glucose monitoring yang saya rasa di Indonesia juga sudah mulai ada ya. Ini sangat membantu pasien karena sifatnya jadi lebih nyaman ya buat pasien karena tidak harus berulang-ulang dan akan menyajikan suatu grafik yang continuous gitu ya, yang menunjukkan adanya proses atau level gula darah secara berkelanjutan atau continuous ya. Oke, jadi kalau melihat kita masuk juga ke arah safety-nya, kalau tadi Dr. Hafiz sudah menunjukkan update terbaru, jadi saya ingin melengkapi saja di bagian tiap-tiap
obatnya. Jadi memang dari literatur kita bisa melihat bahwa garis hijau ini merupakan obat-obatan dengan atau garis hijau ini menunjukkan adanya efek samping yang lebih sedikit gitu ya, atau justru manfaatnya lebih lebih besar ya. Jadi kalau ini kita lihat metformin memang yang cukup tinggi ya possible benefits-nya, dan juga mungkin dikatakan efek sampingnya lebih kecil. Nah, ini bisa dilihat masing-masing ada warning ya, kalau ada tanda kuning berarti ini digunakan dengan perhatian atau caution ya. Nah, ini juga untuk yang dual seperti itu. Jadi mungkin ini bisa digunakan nanti teman-teman paling tidak untuk melihat, oh ya, dari sisi safety yang kelihatannya mungkin lebih apa ya, dijadikan dasar gitu ya untuk pertimbangan. Saya rasa tadi Dr. Hafiz juga sudah menjelaskan beberapa karakteristik ya. Jadi kalau untuk pemantauan terapi obat, kita mungkin bisa melihat juga dari hal-hal yang berkaitan dengan efek terhadap berat badan, terhadap lipid ya, terhadap profil lipid dan juga tekanan darah. Selain itu, kita juga bisa melihat dari sisi efek sampingnya. Jadi kalau untuk metformin memang biasanya netral, tapi di beberapa pasien justru malah terjadi penurunan ya berat badan. Dan ini untuk yang weight nanti kita bisa melihat gambarnya seperti apa. Nah, kalau untuk yang lemak kita bisa melihat untuk metformin, GLP-1 agonis, SGLT2 inhibitors dan insulin ini cukup baik gitu ya. Dan juga pioglitazone juga di sini dikatakan bisa berefek improve gitu ya. Jadi artinya baik. Lalu juga untuk blood pressure yang memang terjadi ada improvement di sini, ada di SGLT2 inhibitors ya, dan juga DPP-4. Dan tadi saya rasa Dr. Hafiz menjelaskan ada kaitannya dengan PK apa kardiovaskuler ya. Nah, untuk side effect kita juga bisa melihat ada beberapa kekhasan dari setiap golongan. Misalnya untuk metformin atau biguanid memang di GI atau gastrointestinal ini cukup mengganggu ya, di beberapa pasien cukup umum gitu terjadi, tapi artinya bisa diminimalisir. Lalu juga akarbos, flatulens gitu ya, sulfonylurea, methylglinides arahnya ke hipoglikemi memang, dan juga kalau pioglitazone arahnya ke ada edema, walaupun di beberapa literatur juga memberikan perhatian untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan di jantung ya. Nah, ini bisa teman-teman sambil melihat, jadi dibaca sama-sama ya. Oke, jadi untuk berat badannya yang paling tinggi memang dampaknya diberikan dari insulin ya, sulfonylurea, thiazolidinediol. Kalau metformin DPP-4 ini biasanya justru malah turun ya ke arah berat badan. Nah, kalau untuk safety di renal function, jadi saya coba mencari dari literatur yang mungkin bisa tervisualisasi di sini. Jadi untuk clearance kreatinin yang memang sudah di bawah 30, maka untuk obat-obatan tertentu ya, obat diabetes tertentu itu menjadi suatu hal yang dikontraindikasikan atau kita harus ganti gitu ya dengan obat yang lain. Tapi di beberapa obat seperti linagliptin ini menjadi caution, tapi bukan berarti kontraindikasi. Artinya bisa menjadi alternatif juga ya. Lalu ya ada lagi di sini kita bisa melihat untuk repaglinit juga masih bisa dikatakan ya alternatif juga ya untuk yang memang clearance kreatininnya di bawah 30. Insulin dan ini golongan thiazolidinediol juga merupakan obat yang bisa atau mungkin ya, digunakan dengan caution gitu ya. Oke. Nah, saya mau berbagi juga dengan teman-teman sekalian bahwa Specialist Pharmacy Service dari UK, dari NHS UK itu juga membantu sekali apoteker untuk bisa memantau obat-obatan tertentu ya. Contohnya misalnya pioglitazone. Saya tidak akan mengangkat semua, tapi yang tersedia cukup banyak adalah pioglitazone
di literatur ya. Yang pertama, kalau memang dia sudah digunakan, jadi pasien sudah menerima, artinya ongoing, gitu ya, ongoing menerima pioglitazone, maka yang dimonitor adalah ya tentunya keberhasilan terapi, yaitu dari HbA1 cell levelnya, ya. Lalu juga paling tidak setahun sekali dicek liver function test-nya gitu. Karena kalau nanti misalnya lebih dari 3 kali lipat dari upper limit, mungkin perlu di-assess lagi, ya. Dan juga tanda-tanda untuk tanda-tanda arah ke kegagalan jantung gitu ya, atau peningkatan berat badan atau edema itu juga perlu dimonitor. Nah, bagaimana kalau ternyata ada masalah, ada abnormal result-nya? Jadi kalau ternyata lebih dari 2,5 kali upper limit atau ada simptom ke arah liver disease, biasanya jangan stop. Jadi artinya kalau di sini memang pertimbangan sebelum memulai ya, kalau memang ternyata pasiennya ada tanda ini, kita tidak pastinya dokter tidak akan memulai pemberian pioglitazone. Tapi juga kalau ternyata sudah dilakukan terapi, kita lihat apakah misalnya lebih dari 3 kali, maka kita harus memberikan input untuk di reassess lagi. Kalau masih juga, maka kita bisa memberikan input untuk tidak dilanjutkan pemberian pioglitazone-nya. Oke. Lagi kalau misalnya ada penurunan fungsi jantungnya atau mungkin muncul jaundice, maka pasti kita akan memberikan input rekomendasi untuk di discontinue. Nah, untuk metformin juga diberikan saran ya, bahwa monitoringnya itu baseline, jadi sebelum diberikan biasanya disarankan untuk juga mengecek hemoglobin, hematokrit, dan juga sel darah merah, karena kita tahu metformin ternyata bisa menyebabkan defisiensi B12 atau anemia megaloblastik ya. Jadi itu bisa juga dimonitor dan paling tidak setahun sekali gitu. Nah, kalau untuk serum kreatinin ini juga paling tidak setahun sekali ya, atau kalau misalnya pasien memang sudah ada klinis ke sana, pasti dokter juga akan memberikan order untuk melakukan pemantauan. Nah, kita sebagai apoteker, kita juga memantau apakah pasien fungsi ginjalnya turun sampai di level berapa gitu. Kalau memang sampai kurang dari 30, harusnya memang kita akan memberikan rekomendasi untuk di stop ya. Oke. Nah, kaitan dengan interaksi obat ini juga menjadi parameter penting untuk safety ya, yaitu kita bisa melihat, saya coba meringkas mencari untuk yang relevansinya moderate dan high saja gitu. Jadi untuk sulfonylurea kita bisa lihat ada fluconazole gitu ya, miconazole atau ranitidin dan lain-lain. Ini kaitannya menghambat CYP2C9 sehingga bisa terjadi peningkatan resiko hipoglikemi. Nah, clinical management-nya seperti apa? Kita bisa sarankan pertimbangkan untuk terjadi penurunan dosis atau pantau gula darahnya secara ketat ya. Nah, ini juga teman-teman bisa melihat sendiri yang level relevansi secara klinisnya moderate dan high ya. Oke, nah ini juga dari dipeptil peptidase 4 inhibitors, ada obat-obat yang berinteraksi seperti ini. Ini juga sudah disarikan hanya yang moderate dan high saja. Ya. Oke. Nah, jangan salah, tidak hanya pada obat-obat sintetik saja, ya, tapi obat herbal pun juga bisa memiliki interaksi dengan obat-obatan anti diabetes. Contohnya minyak wijen, sesame oil, fenugreek yang mungkin banyak di kita lihat di ASI booster ya. Nah, ini bisa meningkatkan resiko hipoglikemi kalau diberikan bersamaan dengan metformin dan gilibenclamide. Garlic ya, tapi garlic ada yang memang juga efeknya positif gitu ya, tapi juga bisa meningkatkan resiko. Di sini ada tubular toxicity ya, tentunya karena ini memang studinya eksperimental, artinya kita hanya bisa menggunakan ini sebagai awareness buat apoteker ya. Lalu juga ini ada aloe vera, kayu manis, ginseng, dan lain-lain ya.
Nah, saya juga ingin mengingatkan sama-sama bahwa keamanan di kehamilan itu juga merupakan bagian yang perlu kita monitor, gitu ya, karena bisa saja pasien ternyata berencana hamil atau pasien sedang hamil, maka kita bisa melihat yang mana yang biasanya aman, gitu. Nah, akarbos, metformin, dan gliburide atau gliburid ini cukup aman diberikan di pasien hamil, tapi memang resiko hipoglikeminya juga bervariasi ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memang sulfonylurea lebih tinggi resikonya. Kalau dilihat dari pregnancy safety kategori dari FDA, memang metformin kategorinya B, gliburid C, insulin B ya, tapi untuk yang keluarga C. Tapi artinya kalau memang pasien memiliki indikasi dan insya Allah pastinya akan pertimbangannya adalah resikonya cukup besar kalau tidak diberikan obat gitu ya, sehingga obat-obat ini merupakan yang juga dianggap aman gitu diberikan pada pasien hamil. Nah, bagaimana kalau pasiennya menyusui ya? Jadi di beberapa literatur dikatakan ya tentunya insulin, metformin ya itu aman, sulfonylurea untuk gliburid dan glipizid juga dikatakan aman, compatible, tapi tolbutamid dan klorpropamid. Dan untungnya memang ini obat-obat yang cukup lama ya, jadi tidak banyak beredar, ini bisa masuk ke dalam air susu ya. Tapi kalau untuk akarbos dan tiazolidindion sampai saat ini report dari penelitian memang masih terbatas gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah parameter kepatuhan ya. Jadi saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman sejawat bahwa untuk pasien diabetes itu juga bisa mengalami banyak nih prevalensi ketidakpatuhan yang kita temui di pasien-pasien diabetes, karena mungkin ya jumlah atau durasi pengobatannya kan cukup lama ya, dan kita bilang mungkin dikatakan ini adalah pengobatan seumur hidup gitu ya, atau ya long term lah medication, sehingga bentuk ketidakpatuhan pada pasien diabetes tuh bisa under adherence, jadi dia memang suka nggak minum ya, skipping dose gitu, jadi kadang minum kadang tidak gitu. Lalu ada over adherence. Nah, over adherence juga ditemui ya di beberapa pasien. Jadi pasien suka mengkonsumsi lebih banyak dari yang dianjurkan karena dia mungkin menganggap bahwa semakin banyak dia minum semakin cepat dia kembali normal gitu ya. Tapi padahal ada resiko yang bisa pasien alami. Ya artinya baik under adherence ataupun over adherence di sini pasien tidak menggunakan obat sesuai dengan yang disarankan gitu, sesuai dengan yang diarahkan ya. Dan ini bisa terjadi karena memang pemahaman pasien diabetes juga masih minim gitu ya, ada yang perlu kita tambahkan atau edukasi, dan juga yang kedua ada belief gitu, ada kepercayaan pasien diabetes ini yang perlu diluruskan gitu, entah itu kaitannya dengan kepercayaan bahwa obat ini tidak bermanfaat misalnya ya, jadi kaitannya dengan kebermanfaatan obat ya, dia menilai bahwa obat ini memang saya perlu gunakan gitu karena akan memberikan manfaat buat kesehatan saya gitu. Atau di sisi lain, jadi ada kepercayaan terkait dengan concern bahwa pasien akan selalu ketergantungan dengan obat diabetes, atau concern terhadap efek samping yang mungkin pasien akan alami gitu kalau dia menggunakan obat diabetes. Nah, ini yang perlu menjadi homework atau PR gitu ya buat apoteker untuk bisa mengembalikan lagi gitu persepsi mereka dan juga kaitannya nanti ke pola atau ke perilaku dalam menggunakan obat. Nah, assessment-nya kita bisa nih baik pasien jadi baik itu direct gitu ya, kita bisa melihat apakah memang obatnya memang benar diminum, jadi ada nggak obatnya di dalam darah gitu ya, itu bisa dilakukan direct, tapi memang punya kerugian di sini cukup mahal ya, metode dan juga perlu keterampilan yang lebih gitu ya dibanding metode indirect. Kalau indirect kita bisa menanyakan atau bisa menggunakan
subjective method ya, subjek. Jadi misalnya dengan menanyakan kuesioner gitu ya ke pasien, apakah memang pasien selama ini pernah menggunakan obat tidak sesuai dengan aturan misalnya, atau pernah tidak menggunakan obat selama berapa hari, itu bisa kita juga nilai kepatuhan tersebut. Atau bisa dengan cara menghitung gitu ya, pill count istilahnya. Jadi kita menghitung obat yang pasien punya sekarang berapa nih, kalau dia patuh kan harusnya sisanya sedikit gitu ya, atau harusnya habis tapi kok ini masih ada, mungkin ada ketidakpatuhan di situ gitu. Ya ada beberapa metode yang mungkin teman-teman apoteker bisa juga melihat lagi, itu bisa digunakan untuk mengakses kepatuhan pada pasien diabetes ya. Lalu kita bisa mengintervensi dengan cara mengedukasi atau memberikan motivasi gitu ya ke pasien. Kalau memang ada pengetahuan yang kurang, maka kita harus edukasi gitu. Kita lakukan penekanan kepatuhan pada pasien, atau kita bantu dengan menggunakan pill box obat-obatan yang memang sudah disiapkan tiap waktu pemberian ya, pagi, siang, sore, malam misalnya. Lalu juga kita bisa juga menyarankan dosis regimen yang lebih sederhana ya, supaya pasien tidak lupa. Misalnya kalau yang diminum sekali sehari itu akan lebih membuat pasien biasanya akan lebih patuh. Atau kalau memang pasien merasakan efek samping yang cukup banyak terjadi nih ya, misalnya di metformin gitu ya. Metformin kalau dia bentuk regimennya immediate release, itu banyak beberapa pasien mengalami diare. Nah, kita coba sarankan untuk digunakan sediaan yang sustained release gitu, dan itu biasanya secara signifikan bisa membantu meminimalisir efek samping ke arah GI-nya gitu. Oke, jadi dari parameter tadi yang diassess, dan kita sudah melihat poin-poin penting untuk obat-obat diabetes apa saja, maka kita bisa menilai gitu ya, apakah memang pasien tersebut sudah tercapai goals-nya gitu ya, dan juga dan bisa minimal gitu merasakan atau mengalami efek samping atau resiko yang tidak dikehendaki. Ya, saya rasa dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan banyak yang bisa berbagi dengan teman-teman sejawat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Dena. Ya. Baik, Ibu Apoteker Nadia. Terima kasih. Materinya sangat menarik sekali ya, Bu ya. Memang dalam monitoring terapi pada pasien DM, kita sebagai apoteker perlu memperhatikan dimulai dari efikasinya, interaksi obatnya, efek sampingnya, dan kepatuhan pasien atau mungkin parameter yang sudah Ibu jelaskan lainnya tadi ya, Bu ya. Ya. Baik, Ibu, nanti kami mohon dapat bergabung lagi ya untuk Ibu Nadia di sesi tanya jawab terakhir, Bu. Saya izin melanjutkan ke materi ketiga dulu ya, Bu ya. Silakan, Mbak Dena. Iya, oke, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya. Selanjutnya kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu tata cara penggunaan obat diabetes non oral, dan akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Sri Wulandah M.Farm. Berikut saya bacakan CV beliau. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, Ibu Apoteker Sri Wulandah menempuh pendidikan S1 Profesi Apoteker dan Magister di Fakultas Farmasi UI. Kemudian beliau saat ini merupakan Koordinator Pelayanan Farmasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi anggota Badan Organisasi Pers Suara Mahasiswa UI, dan merupakan tim Patient Counseling Club atau PCC Farmasi RSUI. Beliau juga pernah menjadi finalis Patient Counseling Event di Farmadays ITB tingkat advance
dan merupakan pemenang ketiga mahasiswa berprestasi FMIPA UI. Ya, luar biasa sekali. Kepada Ibu Apoteker Sri Wulanda, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih banyak Mbak Dena selaku moderator pada hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak? Iya, terdengar dengan jelas. Terdengar ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan teman sejawat sekalian. Saya izin menyampaikan mungkin lebih ke arah penyegaran ya, penyegaran materi terkait dengan cara penggunaan obat diabetes non oral. Ya, sebelum saya masuk ke materi inti pada hari ini, saya izin merekap atau mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hafiz selaku pembicara pertama pada pagi hari ini. Untuk terapi farmakologis diabetes mellitus sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adalah antihiperglikemia oral dan juga antihiperglikemia suntik atau injeksi. Untuk oral sendiri terbagi menjadi lima kelompok, yaitu adalah pemacu sekresi insulin yang terdiri dari sulfonylurea dan glinit, kemudian peningkat sensitivitas terhadap insulin seperti metformin dan tiazolinemidion, kemudian penghambat alfa glukosidase seperti acarbose, penghambat dipeptidilpeptidase 4, dan penghambat SGLT2. Kemudian untuk materi pada hari ini, saya akan membahas dengan lebih detail pada obat antihiperglikemia suntik yang terdiri dari insulin, kemudian GLP-1 agonis atau yang disebut dengan incretin dan kombinasi insulin dan GLP-1 RA. Untuk cara penggunaannya, sebelumnya terapi inisiasi insulin sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hafiz dapat diberikan pada penderita atau pasien diabetes mellitus baru dengan tanda dekompensasi metabolik yang tadi sudah disampaikan ya tanda-tandanya atau bagi pasien diabetes lama dengan kombinasi obat hiperglikemia oral yang tidak terkontrol karena tidak mencapai target HbA1c-nya sebanyak di bawah dari 7,5. Ya, untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan antihiperglikemia suntik atau injeksi. Yang pertama yaitu adalah cara penyimpanan, waktu pemberian, dosis obat, cara penggunaan alat suntik itu sendiri, kemudian lokasi penyuntikan dan rute pemberian. Baik, untuk yang pertama adalah cara penyimpanan. Saya membagi menjadi dua materi, yaitu adalah penyimpanan di fasilitas kesehatan, karena untuk audiens atau peserta pada pagi hari ini, mayoritas adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang berkecimpung sehari-hari dalam kegiatan ini, ya, untuk dispensing obat dan juga untuk monitoring bagaimana penyimpanan obat yang baik. Baik, jika untuk di fasilitas kesehatan sendiri dilakukan sesuai dengan pedoman penyimpanan obat termolabil, karena kita tahu untuk insulin sendiri adalah masuk di kategori obat termolabil yang disimpan di suhu 2-8. Pada slide diperlihatkan untuk refrigerator khusus obat sendiri yang direkomendasikan untuk penyimpanannya insulin adalah di bagian tengah. Disimpan di bagian tengah dan tidak di freezer, karena di freezer suhunya ada di bawah dari 2 derajat Celcius dan juga tidak di dinding dari kulkas itu sendiri atau di pintu. Karena seringkali suhu di bagian pintu ini tidak optimal di suhu 2-8 gitu. Kemudian dan tidak juga di bagian bawah atau di bagian boxnya gitu. Nah, ini juga dapat kita sampaikan kepada pasien pada saat pengambilan obat atau pada saat dilakukan konseling, kita dapat menyampaikan rekomendasi untuk penyimpanan dari insulin itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua adalah jangan menyimpan produk secara berlebihan. Jadi karena memang keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa fasilitas kesehatan, seringkali
Karena keterbatasan tersebut, jadi kita apa ya memprioritaskan yang penting sudah disimpan di kulkas gitu, tapi tidak memastikan apakah memang suhunya itu di 2 sampai 8 atau tidak gitu. Karena dengan semakin banyaknya obat yang disimpan dalam kulkas, maka suhunya maka akan semakin meningkat gitu. Jadi sebisa mungkin tetap dilakukan pemberian jarak antara produk dan tetap diperhatikan untuk kestabilan suhunya. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa suhunya memang ada di rentang yang dipersyaratkan, yaitu adalah dengan melakukan monitoring. Monitoring dilakukan di fasilitas kesehatan, diserahkan kepada masing-masing fasilitas, karena memang yang mengetahui kemampuannya itu adalah masing-masing dari fasilitas kesehatannya sendiri. Kalau untuk di RSUI sendiri, monitoring dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu di shift pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk pencatatannya, kami melakukan pencatatan di form khusus yang dievaluasi setiap harinya. Gitu. Jadi nanti pada saat di akhir bulan, nanti akan terlihat apakah memang suhunya itu stabil di 2-8 atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, nanti kami bisa memberikan apa ya masukan atau feedback kepada tim sarana-prasarana untuk melakukan maintenance atau untuk melakukan validasi dan sebagainya. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, selain dari monitoring suhu kulkas itu sendiri, kami juga melakukan monitoring untuk suhu ruangan, karena seringkali untuk suhu dari kulkas itu sendiri dipengaruhi oleh suhu ruang. Jadi ketika ruangannya panas, suhu kulkasnya juga akan naik gitu. Jadi memang kita melakukannya di dua indikator tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan bagi pasiennya sendiri. Ketika pasien menerima obat dari fasilitas kesehatan, memang direkomendasikan bagi pasien-pasien yang menggunakan atau mengkonsumsi obat antihiperglikemia injeksi secara rutin itu membawa cooler box sendiri gitu memang. Tapi dalam kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak mampu laksana gitu, karena seringkali misalkan pasiennya lupa atau pasiennya memang tidak punya untuk cooler box khusus untuk insulin dan sebagainya gitu. Jadi kadang kami melakukan strategi yaitu dengan membawakan pasien dengan ice pack atau es ya. Jadi nanti pasien insulinnya akan kami masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah berisi es agar dapat di maintenance untuk suhu penyimpanannya. Ya, kemudian pasien pada saat perjalanan pulang kami selalu merekomendasikan agar sebisa mungkin bisa segera dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi jika pasiennya setelah selesai konsul kepada dokter diusahakan untuk tidak berputar-putar dulu, misalnya kayak pergi kemana dulu gitu, tapi diusahakan agar bisa segera sampai ke rumah supaya bisa disimpan di suhu kulkas yang sebenarnya gitu. Kemudian untuk tadi kan untuk obat yang belum digunakan ya, atau insulin yang baru diterima di fasilitas kesehatan. Nah, lalu bagaimana untuk insulin yang sudah digunakan? Untuk insulin yang sudah digunakan dapat disimpan pada suhu kamar saja, yaitu di bawah dari suhu 30 derajat Celcius, dan terlindung dari panas dan cahaya matahari secara langsung. Kemudian harus dipastikan adanya BUD atau Beyond Date, yaitu 28 hari sejak dibuka. Jadi penting bagi pasien dan apoteker juga untuk dapat menyampaikan kepada pasien bahwa setiap kali pembukaan dari insulin itu perlu ditandai, baik itu dibuat catatan tersendiri atau bisa dibuat penanda khusus di kalendernya, atau juga bisa dibuat label kecil gitu di insulinnya tersendiri. Jadi supaya kita tahu 28 harinya itu kapan gitu. Jadi supaya pasien tidak hanya terpatok pada waktu expired dari pabriknya saja, tapi juga pada beyond use date sejak hari pembukaan insulin. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberian itu sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hafiz, ada dua koreksi, yaitu koreksi glukosa darah prandial dan koreksi glukosa darah basal. Nah, untuk glukosa darah prandial sendiri atau meal relief itu ada dua, yaitu jenisnya yang insulin rapid acting atau yang bekerja cepat dan short acting yang bekerja pendek gitu. Nah, jika dilihat di sini untuk onsetnya sendiri memang ada perbedaan ya dengan yang lainnya. Jadi kalau untuk yang insulin-insulin analog kerja cepat atau rapid acting itu onsetnya adalah 5 sampai 15 menit dengan waktu puncaknya itu adalah 1 sampai 2 jam. Jadi kita dapat memberikan
edukasi kepada pasien untuk sediaan-sediaan rapid acting ini digunakan selama 5-10 menit sebelum makan dan short acting 30 menit sebelum makan. Jadi waktu pemberian ini diharapkan dapat mengoptimalisasikan dari pemberian insulin itu sendiri. Jadi jangan sampai digunakan terlalu cepat, jadi nanti saat onsetnya justru tidak maksimal gitu ya, atau mungkin diberikannya terlalu mepet gitu, jadi waktu glukosa darahnya naik tapi insulinnya ini belum mencapai dari puncak efeknya gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah koreksi glukosa darah basal, itu ada 3 jenis yaitu intermediate acting, long acting, dan ultra long acting. Untuk intermediate acting sendiri perlu digunakan yaitu menjelang tidur, sedangkan long acting dan ultra long acting itu karena waktunya lama, kerjanya lama, itu bisa digunakan pada saat sore hari juga bisa digunakan gitu. Jadi waktu-waktu pemberian ini menjadi indikator penting juga ya bagi apoteker pada saat melakukan edukasi kepada pasien. Jadi sehingga pasien dapat aware gitu untuk kapan sih waktu yang diperlukan tuh untuk penggunaannya kapan gitu. Jadi tidak serta-merta pengen makan gitu nanti baru digunakan insulinnya gitu. Tapi ada waktu-waktu yang memang kita sampaikan gitu kepada pasiennya. Ya. Untuk glukosa darah sendiri memang untuk glukosa darah basal itu sendiri memang pemberiannya hanya satu kali ya untuk intermediate long acting maupun ultra long acting, tapi meski satu kali tetap harus dilakukan pemantauan karena seringkali penggunaan obat-obat yang dilakukan menjelang tidur ini dapat menyebabkan nocturnal hypoglycemia gitu. Jadi tetap harus dilakukan pemantauan. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah koreksi glukosa basal dan prandial dengan kombinasi insulin atau premix. Ini ada beberapa contohnya ya. Kalau di sini, nah mungkin untuk salah satu contohnya tadi yang sudah disebutkan juga untuk oleh Dr. Hafiz, yaitu adalah campuran dari co-formulation insulin degludec ya. Nah, itu dia bisa juga diberikan satu kali sehari sebelum waktu makan karbohidrat utama gitu. Misalkan yang paling seringnya itu adalah makan siang gitu. Jadi cukup diberikan satu kali atau bisa diberikan dua kali dengan dosis terbagi, yaitu di waktu makan siang dan makan malam. Ya. Kemudian ini untuk contoh saja untuk incretinnya, yaitu yang tersedia di Indonesia hanya ada dua, yaitu liraglutid dan lisisenatid. Ini dua-duanya diberikan hanya satu kali sehari. Nah, untuk yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan adalah dosis obat. Kombinasi dosis obat anti-hiperglikemia oral dimulai dari dosis kecil, ya tadi sudah disampaikan untuk inisiasi dari insulin itu sendiri, dimulai dari dosis kecil, apabila belum mencapai target, dapat dilakukan peningkatan dosis secara perlahan, kemudian biasanya 2 unit, karena untuk mencegah terjadinya efek hipoglikemik ya, jika memang dilakukan peningkatan dosisnya secara ekstrim gitu. Kemudian untuk yang ketiga, apabila memang belum terkendali untuk glukosa basalnya, dapat dikombinasi dengan pemberian insulin prandial. Ya, untuk dosis obat kita perlu memastikan nih kepada pasien. Jadi baik itu pasien yang memang sudah terbiasa menggunakan insulin maupun pasien-pasien yang baru menggunakan insulin, sebelum kita melakukan edukasi mungkin kita perlu melakukan ibaratnya cross check gitu. Jadi selama ini pasien bagaimana cara menggunakan insulinnya gitu. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan dari farmasi bisa mengevaluasi, dan apabila ada misinterpretasi gitu misalkan dari konseling yang sebelumnya atau dari edukasi yang lain gitu, itu kita bisa melakukan koreksi gitu. Nah, selain memastikan cara pembaca ya, cara membaca dari dosis yang ada di pen insulin itu kepada pasien, kita juga perlu melakukan adanya menyampaikan perlunya untuk pengecekan dari insulin itu sendiri sebelum digunakan, yaitu yang pertama adalah cek aliran insulin dengan memutar dosisnya ke angka 2 ya, 2 unit. Kemudian nanti setelah diputar itu nanti kita bisa ketuk bagian atasnya, jadi diposisikan berdiri, kemudian nanti kita ketuk bagian atasnya, kemudian setelah itu baru kita kita dorong pistonnya ya dari bawah gitu. Jadi kalau misalkan dia ada keluar seperti ini contohnya,
keluar insulin berarti dia aman gitu, bisa digunakan dan tidak tersumbat gitu. Karena seringkali jika tidak dilakukan tes keamanan ini terlebih dahulu, pada saat disuntikan terasanya seperti udah nih, udah masuk nih gitu. Padahal kan sebelumnya kita harus memastikan si insulin ini bisa keluar gitu. Jadi takutnya setelah disuntik pasien sudah merasa udah masuk nih jarumnya gitu, tapi tidak ada insulin yang disuntikkan, tidak ada dosis yang masuk ke dalam seputarnya si pasien. Kemudian ini ada materi edukasi yang dibuat oleh farmasi RSUI kepada pasien, ini secara garis besar. Jadi sebelum kita menggunakan insulin, kita perlu mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian apabila insulinnya masih dalam keadaan terlalu dingin gitu, atau suhunya misalkan baru kita buka ya untuk pertama kali, itu kita perlu melakukan diputar-putar insulinnya, pen insulinnya diputar di telapak tangan ke depan dan ke belakang kurang lebih selama 10 kali sampai dirasa sepertinya suhunya sudah berkurang gitu, suhunya sudah sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian pasang jarum, kemudian cabut penutup jarum, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian pilih dosis insulinnya, lalu usap area tubuh yang ingin disuntikan dengan alcohol swab, lalu pilih bagian tubuh yang akan disuntik, kemudian dicubit sedikit, lalu baru ditusukkan jarumnya dan tekan tombol pada ujung pen hingga seluruh unit masuk. Kemudian tunggu beberapa saat, baru setelah itu dipasang pengaman jarum, cabut jarum dari pen, lalu simpan di tempat yang aman, kemudian tutup kembali untuk dapat digunakan di waktu berikutnya, di suhu ruang. Untuk cara pemasangan jarum insulin sendiri, ini bisa dilihat, pertama dibuka dulu untuk pennya, kemudian diperiksa apakah insulinnya jernih dan tidak berwarna gitu. Ini penting, kenapa? Karena kita untuk memastikan kestabilannya gitu. Karena kadang-kadang apabila terjadi kesalahan dari cara penyimpanan, kita bisa melihat nih si insulinnya ini tidak lagi jernih gitu. Bahkan cenderung beberapa kali ada yang kasusnya itu sampai dengan beku gitu. Nah, jadi kita harus memastikan dulu nih insulinnya memang sesuai dengan tepat atau enggak gitu, dengan melihat kejernihannya terlebih dahulu. Kemudian ambil jarumnya, setelah ambil jarum baru kita pasang, setelah dibuka labelnya kita pasang bagian jarumnya, lalu kita buka penutup yang luar, kemudian setelah itu baru kita buka penutup yang di dalamnya. Untuk penutup luar, ini jangan sampai terbuang ya, jadi memang harus kita simpan terlebih dahulu hingga selesai penyuntikan. Nah, ini untuk cara penginjeksian insulinnya. Tadi setelah kita periksa dulu tes keamanan, sudah keluar tadi ya si angka yang 2 unit tadi, baru kita putar nih sesuai dengan resep dokter. Gitu. Apakah dia 5 unit atau di 24 unit sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Setelah dipastikan dosisnya sesuai, baru kita lakukan penyuntikan dengan memastikan posisinya itu adalah 90 derajat atau tegak lurus dari tubuh atau area penyuntikan, kemudian tunggu sekitar 6 detik, atau ada juga yang merekomendasikan 10 detik untuk memastikan bahwa seluruh dosisnya sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian baru setelah itu tarik jarum dan pena tegak lurus dari kulit. Ya, izin Ibu Apoteker Wulan, waktunya 2 menit lagi ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Marina. Ya, untuk lokasi penyuntikan sendiri, ini ada bisa dilihat di gambar ya, untuk ada di lengan atas, kemudian di area perut, kemudian di area bokong, dan juga di area paha bagian luar, sisi luarnya. Gitu. Yang perlu diperhatikan untuk lokasi penyuntikan adalah lakukan rotasi. Jadi ini contohnya untuk di abdomen, ada di daerah pertama, misalkan untuk hari ini di daerah 1 dulu nih, untuk seminggu ini di daerah 1, karena kan ini kan bisa ya banyak titiknya, kemudian minggu kedua di area yang kedua, dan seterusnya. Begitu pula apabila dilakukan di sisi atau lokasi lainnya, seperti di sisi luar dari paha. Nah, ini untuk cara melakukan penyuntikan insulin, ini dilakukan seperti ini, menggunakan jarum ya kurang lebih 5 mm atau 4 mm. Kemudian nanti untuk pasien-pasien yang ibaratnya tidak memiliki banyak jaringan lemak, itu sebaiknya dilakukan pencubitan. Jadi cubit kulit dengan jempol dan telunjuk, tahan selama 5-10 detik setelah menyuntik dan sebelum mencabut jarum gitu. Ini kenapa harus dilakukan teknik mencubit ini, agar si obatnya ini tetap masuk ke dalam jaringan seputan dan tidak masuk ke jaringan
otot gitu ya, bukan intramuskular gitu. Jadi memang perlu dilakukan teknik ini gitu. Dan perlu diperhatikan untuk setiap kali penyuntikan itu harus menggunakan jarum yang baru. Jadi jarum yang tadi sudah dipasang setelah disuntikan harus segera dibuang. Jangan disimpan, jangan dibiarkan gitu, atau diganti pada saat penggunaan berikutnya, karena itu dapat mengakibatkan adanya udara yang masuk dan menyebabkan insulinnya itu dapat tersumbat gitu untuk keluar itu, dan selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi juga. Ya, ini untuk beberapa jenis jenis jarumnya, tapi yang umumnya digunakan normalnya adalah 4 mm atau 5 mm. Ya, ini tadi yang sudah disampaikan. Jadi untuk rekomendasi pembuangan jarum insulin tadi setelah untuk pembuka luarnya, penutup luar dari jarumnya jangan sampai dibuang, tapi nanti setelah selesai digunakan jarumnya ditutup kembali dengan outer needle cap-nya, kemudian baru dicabut. Jadi ini untuk keamanan dari pasien sendiri supaya pasien tidak tertusuk jarumnya gitu. Kemudian setelah dicabut baru kita buang. Nah, kemana buangnya? Mungkin teman-teman pada saat edukasi dapat menyampaikan atau mengusulkan kepada pasien untuk membuang ke dalam botol mineral gitu, botol mineral yang bekas dikumpulkan terlebih dahulu baru dibuang ke tempat yang aman gitu. Baik. Selanjutnya untuk rute pemberian, selain yang tadi disebutkan, untuk pemberian insulin memang sebagian besar adalah dilakukan dengan suntikan ya, yaitu adalah untuk yang dosis maintenance tadi, dan juga dapat dilakukan secara mandiri. Namun ada juga pemberian secara intravena, ini dilakukan hanya untuk kondisi kegawatan atau persiapan pembedahan, dan juga dilakukan di fasilitas kesehatan yang karena dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat oleh tenaga kesehatan. Nah, terakhir, peranan apoteker dalam efektivitas penggunaan antidiabetik non-oral itu mulai dari yang pertama, tadi yang sudah disebutkan adalah pengelolaan rantai dingin, karena insulin adalah salah satu contoh dari obat termolabil, yang di mana kita harus memastikan kestabilannya, memastikan penyimpanannya, agar pasien dapat mendapatkan terapi secara optimal gitu. Jangan sampai pasien sudah betul cara penggunaannya, pasien sudah betul penata laksanaan sehari-harinya gitu, tapi justru pengelolaan rantai dingin di fasilitas kesehatan kita yang tidak baik gitu. Jadi itu pasti akan merugikan dari pasien itu sendiri. Kemudian pengelolaan obat high alert, karena kita tahu insulin itu memiliki efek yang besar ya. Jika dia terlalu besar, misalnya dia dapat menyebabkan hipoglikemik yang dapat menyebabkan efek gawat gitu, atau juga menjadi hiperglikemik gitu. Jadi memang untuk obat insulin ini sendiri itu ada perlu dilakukan pengelolaan obat-obat high alert gitu, seperti yang sudah ada di standar dari kefarmasian. Kemudian mengutamakan patient safety, kemudian memberikan edukasi penggunaan obat secara tepat, itu tadi yang sudah disampaikan ya untuk poin-poinnya, dan yang terakhir adalah memberikan konseling kepada pasien gitu. Nah, ini hal yang mungkin agak kadang miss ya gitu. Memang untuk pemberian obat seringkali kita memberikan edukasi kepada pasien dari A sampai Z, tapi kadang kita lupa juga untuk memberikan konseling. Nah, ini hal ini yang perlu kita galakkan untuk saat ini untuk meningkatkan dari efektivitas gitu. Misalkan kalau tadi dari Bu Nadia disampaikan bahwa adanya efek hipoglikemik yang bisa dirasakan oleh pasien yang dapat menyebabkan pasien jadi tidak patuh dalam penggunaan obat. Nah, ini bagaimana sih peran dari apoteker untuk melakukan konseling? Jadi kita perlu nih bisa nih menggali dari pasien, sebenarnya pasien tuh merasakannya apa sih gitu, kendala dalam penggunaan obat gitu, bagaimana bagaimana. Nah, nanti kita dapat memberikan solusi atas kegundah gulanaan si pasien gitu. Misalnya kalau pasien merasa efek hipoglikemiknya tidak enak sama sekali, mungkin kita dapat memberikan solusi atas keluhan yang dialami oleh pasien gitu. Ya, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada apoteker Wulan yang sudah menyampaikan materinya. Kita langsung saja masuk ke sesi yang paling ditunggu, yakni sesi tanya-jawab. Kepada Dr. Hafiz dan Ibu Apoteker Nadia, kami persilakan untuk bergabung kembali. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya langsung membacakan pertanyaannya saja ya, dokter dan Ibu Apoteker. Yang pertama ada pertanyaan dari chat YouTube dari Ibu Monica Christina. Selamat pagi dokter. Dokter izin bertanya, untuk pasien DM dengan OAD yang sudah terkontrol,
Selama minum OAD kurang dari 7 tahun, berarti tetap pakai insulin ya dok suatu saat. Tidak boleh pakai OAD lebih dari 7 tahun kan ya dokter. Silahkan dokter Hafiz. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan akan insulin. Jadi ketika kita lihat grafik, maka perubahan dari sel beta itu kan makin lama akan turun. Jadi artinya pada suatu saat memang akan mengalami defisiensi atau penurunan dari insulin itu sendiri. Artinya memang suatu saat memang membutuhkan. Tetapi bukan berarti ada batasan untuk 7 tahun. Yang kita lihatnya adalah bagaimana kita bisa mencapai indeks glikemik atau target dari gula darahnya. Kalau gula darahnya itu bisa mencapai target dan kita bisa mempertahankan, maka proses penurunan sel beta tersebut itu akan jauh lebih lama dan makin lama dan makin lama. Artinya bisa saja dia akan tidak memerlukan suatu insulin hingga suatu saat nanti gitu. Jadi masih akan jangkanya akan jangka panjang. Yang jadi masalah adalah kita sebaliknya, kita mempertahankan sesuatu yang harusnya sudah mencapai belum mencapai target, tapi kita mempertahankan terapinya itu-itu aja. Karena sebenarnya pasien tersebut harus kita evaluasi 3-6 bulan, kalau belum tercapai kita harus agresif naikin-naikin atau mengubah modifikasi dari pengobatan. Jangan sampai ya oke, nggak apa-apa lah di bawah 200, di bawah 200. Karena kita tahu, untuk mencapai di bawah 7,5 saja, tadi gula rata-rata-ratanya adalah 169. Artinya untuk bisa mencapai lebih rendah lagi, untuk mencapai yang target di bawah 7, maka gula darah rata-rata itu bukan di bawah 200, di bawah 150. Jadi maksudnya adalah, yaitu, jadi ketika kalau ditanya tadi 7 tahun sudah terkontrol dengan obat minum, maka nggak ada masalah. Silakan dilanjutkan. Yang jadi masalah adalah ketika 7 tahun obatnya itu-itu saja dan tidak mencapai target. Nah, itu yang harus kita evaluasi, kita ubah. Seperti itu. Ya, baik, dokter. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini untuk dokter, masih untuk dokter Hafiz. Izin bertanya pada dokter Hafiz, selain HbA1c, GDS, dan GDP, kondisi apa saja yang menjadi pertimbangan untuk pemberian insulin? Pada pedoman Perkeni ditulis insulin digunakan pada penurunan berat badan yang cepat. Kata yang cepat ini maksudnya bagaimana? Untuk perubahan HbA1c, nilai HbA1c dikatakan naik atau turun bermakna secara klinis bila turun atau naik berapa poin? Terima kasih jawabannya, dok. Oke, jadi pertama, penurunan berat badan drastis itu jangan dilihat cuma D1. Tetapi kita melihat apakah ini gejalanya adalah gejala khasnya dari diabetes. Artinya sebenarnya adalah apakah terjadi distress metabolik, artinya defisit metabolik yang menyebabkan insulinnya terlihat seperti dia sangat kurang. Karena kalau defisiensi absolut insulin sampai rendah, itu memang akan menyebabkan satu gampang polifagi, poliuri, dan polidipsi, dan penurunan berat badan yang signifikan. Memang setiap orang berbeda-beda, tetapi ketika kita merangkumkan, ini kayaknya dia mengalami distress metabolik tinggi, maka di situ kita anggap dia lebih membutuhkan insulin. Kenapa? Karena dia mengalami, kita anggap, defisiensi insulin. Artinya kita sebalikin dulu nih kemampuan insulinnya, baru nanti boleh kita tambahkan dengan obat yang lainnya. Seperti itu. Terus gambaran yang HbA1c-nya, sebenarnya HbA1c naik atau tidak itu kita bukan patokan berapa persen. Kalau persentase itu adalah kita harapan dari obat itu bisa menurunkan berapa persen. Tetapi yang kita apapun yang terjadi adalah, seperti Ibu Nadia bilang, intinya adalah targetnya itu. Target dari pengobatan ini apa, gitu. Nah, itu bisa dinilai dari masing-masing komponen. HbA1c-nya berapa? Target yang bisa kita lakukan adalah target di bawah 7. Walaupun dalam kenyataannya, untuk mencapai di bawah 7% itu sangat susah. Bahkan di negara berkembang mungkin hanya kurang dari 20-40% yang bisa mencapai. Karena rata-rata ya tadi, karena tipe kayak contohnya orang Indonesia, inersia atau kelamaan untuk mengubah atau modifikasi itu sangat-sangat tinggi gitu. Seperti itu. Ya, baik dokter. Bentar. Mbak Dena, mungkin izin boleh menambahkan sedikit. Iya, boleh Ibu. Ya, silakan terkait Ibu. Dengan, saya rasa pertanyaannya Ibu Juli ini
ada apa ya? Ada maknanya yang ditanyakan adalah seberapa besar dikatakan clinical significant gitu ya. Mudah-mudahan ya, saya tidak salah ya. Jadi kalau memang kalau dari beberapa literatur saya sempat juga melihat untuk 0, saya nggak bisa share juga ya sebenarnya. Jadi memang ada beberapa studi yang dikatakan bahwa apabila persentasenya berubah sebesar 0,5% itu di considered clinically significant gitu. Jadi mungkin nanti Mbak Juli bisa juga melihat gitu ya di literaturnya ada dari applying recent A1C recommendation in clinical practice itu ada disebutkan memang dari berbagai macam data meta analysis yang memang bisa didapatkan hasil kalau ada perubahan 0,5% gitu dikatakan. Tapi mungkin ya kembali lagi tadi Dr. Hafiz juga sudah menekankan kembali lagi ke target individual pasiennya yang tadi di bawah 7% gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nadia dan Dr. Hafiz. Penjelasannya ini ada pertanyaan dari Ibu Husna Milati. Selamat pagi Dr. Hafiz dan Ibu Nadia. Beberapa obat DM seperti sulfonylurea, tiazolidinedione, dan insulin tadi disebutkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan berat badan. Pemantauan adanya efek samping obat tersebut berapa lama? Dan jika ada peningkatan BB yang signifikan, apakah pengobatan tetap dilanjutkan mengingat salah satu modifikasi gaya hidup pasien DM adalah penurunan berat badan? Dan apakah obat tersebut dikontraindikasikan bagi pasien yang obesitas? Ya. Silakan Ibu Nadia dan Dr. Hafiz. Dokter Hafiz dulu mungkin boleh? Ya, Mama, silakan dok. Bu Nadia aja dulu. Boleh Bu Nadia dulu. Jadi, kan? Dulu begitu. Kita sama-sama ya jawabnya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Mila adalah sulfonylurea, tiazolidinedione, insulin, kan memang berdasarkan penelitian dan secara klinis pun juga menunjukkan adanya weight gain gitu ya. Nah cuma kalau ditanyakan pemantauannya berapa lama, memang ini tidak ada yang bisa kita gunakan secara absolut gitu, cut off-nya harus berapa lama, karena memang onset untuk menyebabkan peningkatan berat badan antara sulfonylurea, tiazolidinedione, dan insulin pun juga kan bervariasi ya, berbeda gitu, sehingga kembali lagi juga targetnya mungkin perlu juga dirujuk gitu ya ke dokter gizi klinik, karena kan misalnya kita sudah punya target penurunan berat badannya sekian. Saya membaca di beberapa guidelines atau literatur juga menyebutkan misalnya 5-10% dari berat badannya itu diharapkan loss gitu, berkurang gitu. Tapi berapa lama ini bisa dicapai targetnya, dalam berapa lama itu memang belum melihat tercantum secara tertulis gitu. Jadi memang kalau kita rujuk ke penilaian dari dokter gizi klinik mungkin itu yang lebih tepat gitu ya. Jadi dokternya bisa men-set target gitu bahwa penurunan ini berapa lama, sehingga targetnya itu yang dijadikan dasar kita untuk memantau gitu apakah memang terjadi penurunan. Kalau untuk peningkatannya ya kembali lagi memang saya rasa ini agak cukup sulit gitu ya untuk menentukan berapa lama, tapi mungkin setiap kontrol paling tidak nih misalnya pasiennya Dr. Hafiz untuk bulan depan kontrol lagi, saya yakin pasti pemantauan berat badannya akan juga dilakukan setiap kontrol gitu. Nah, kalau untuk dikontraindikasikan bagi pasien obesitas, saya yakin ya artinya kalau misalnya memang pasiennya obes, kita tahu insulin atau mungkin ya sulfonylurea akan memperberat kondisi obesitasnya, saya rasa tidak mungkin dijadikan pilihan utama first line atau drug of choice untuk obat-obatan ini ya untuk pasien obesitas. Monggo silakan Dokter Hafiz. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Okay. Sebenarnya sama lah Bu jawabannya. Nah,
Jadi sebenarnya memang tidak ada patokan dia kenaikan berapa yang dianggap signifikan, tetapi sebenarnya kalau dalam hal masalah klinis, prinsipnya adalah klinis. Apakah itu menyebabkan sesuatu yang bermasalah? Memang untuk sulfonylurea itu WG-nya tergantung dari kemampuan dia terhadap insulin, karena insulin itu sendiri yang menyerap WG. Makanya tadi defisiensi insulin bikin kurus, maka penggunaan insulin akan bisa menyebabkan WG. Untuk tiazolidian atau AZD itu sebenarnya juga wegen, dan dia yang dikhawatirkan adalah terjadi retensi cairan. Maka kenapa pasien tiazolidian itu tidak diberikan pada pasien CHF, tidak direkomendasikan dalam pemberian pasien yang CHF. Nah, jadi peningkatan ini memang tidak bisa, tapi kita memantau apakah ini akan menyebabkan perubahan atau komplikasi secara klinis, karena kalau tidak ya kita bisa pantau. Kenapa? Karena tadi yang pertama slide saya udah tulis adalah farmakologi itu hanya bagian dari pengobatan. Jadi sebenarnya itu harus sejalan dalam hal dia penurunan berat badan, tapi kita juga akan memberikan pengobatan yang sesuai. Seperti itu. Memang kalau kita pakai guideline yang terbaru tanpa melihat cost concern, maka semua pasien yang pinginnya obesitas itu tidak diberikannya adalah SU dan TZD. Tetapi yang disarankan adalah SGL2 atau GLP-1. Gitu. Jadi memang disarankan. Cuma masalahnya adalah Indonesia kan memang masih cost concern ya. Jadi ditanya cost efektif masih dipertimbangkan sangat sekali karena obat baru biayanya memang akan high cost gitu. Nah, Kalau insulin memang pada akhirnya ketika pasien memang butuh insulin, maka insulin menjadi baku, jadi bukan obat ya jadinya. Jadi sebuah kebutuhan. Sesuatu yang kurang harus kita kasih gitu ya insulin. Bagaimana ketika kita dosisnya insulin makin naik, pasien berat badan memang naik. Memang dalam beberapa literatur mengatakan bahwa di atas 30 unit itu pasti berat badannya naik. Dan resistensi insulinnya sangat meningkat. Nah, oleh karena itu, ketika pasien tersebut mengalami resistensi insulin yang sangat tinggi akibat obesitas, karena makin obes kan makin tinggi ya. Maka ketika insulin di atas 30, maka kita harus memberikan obat-obat tambahan yang memberikan efek menurunkan resisten dari insulin. Yang paling sederhana adalah menggunakan metformin. Makanya ketika seseorang gitu, jadi prinsip pengobatan itu adalah ketika kita mengubah seseorang itu dari sudah masuk insulin, bukan berarti obat yang sebelumnya kita tidak gunakan, dan bukan berarti juga ketika sudah insulin, obat lain nggak bisa kita gunakan. Kalau pasien itu full insulin tapi dosisnya sudah tinggi, biasanya kita akan menggunakan. Contoh yang tadi, metformin. Atau kalau dia tidak ada kontraindikasi, maka TZD pun dapat diberikan untuk menurunkan resisten. Karena memang jadi lingkaran setan, ketika kita suntik insulin dosis makin banyak, pasien berat badan naik, insulin juga akan makin naik kebutuhannya. Jadi yang harus diperkirakan, jadi diatur dari masing-masing. Makanya ketika kita ngomong diabetes, memang harus kita lihat secara individualisasi. Bahkan target 7 pun itu adalah target harapan makanya. Tapi kalau pasien tersebut memang hanya bisa, contoh geriatri atau komorbidnya banyak, maka target 8 pun atau 7,5 pun masih bisa kita anggap tolerir. Seperti itu. Mungkin ada tambahan juga, Bu Nadia, lagi? Cukup, Dok. Cukup. Ya. Insya Allah. Ya. Baik, memang sangat individual sekali begitu ya, Dokter dan Ibu Nadia ya, untuk target pasien DM. Ya. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan untuk Ibu Apoteker Wulan. Terkadang ada pasien yang mengaku tidak konsumsi OAD atau insulin karena pasien merasa jenuh dan sudah merasa sembuh. Kira-kira bagaimana cara apoteker edukasi terkait kepatuhan dalam penggunaan obat? Mohon tipsnya begitu, Bu. Ya, mungkin kalau untuk tips-tipsnya ya terkait dengan edukasi kepada pasien diabetes, memang kan mayoritas pasien diabetes itu berarti kan sudah mendapatkan terapi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, pada saat kita ingin melakukan edukasi, yang pertama kita lakukan adalah mendengarkan terlebih dahulu nih kepada pasiennya gitu. Jadi jangan serta-merta kita langsung bilang, iya ibu harus patuh karena ini gitu. Tapi kita harus mendengarkan dulu sebenarnya keluhan yang dirasakan oleh pasien itu apa sih pada saat penggunaan dari terapi itu sendiri gitu. Nah, nanti baru dari masalah-masalah yang dikemukakan oleh pasien, kita bisa menarik nih garis
merahnya gitu. Apakah memberikan solusi bagaimana dari kita untuk apa ya meningkatkan si kepatuhan dari si pasiennya itu sendiri gitu sih Mbak Dena. Jadi memang lebih ke mendengarkan pasien baru kita cari solusi yang sesuai dengan kondisi si pasien itu sendiri gitu. Jadi bukan solusi yang memang ditawarkan untuk semua pasien, tapi kita harus melihat individual masalah yang dirasakan oleh masing-masing pasien. Itu sih Mbak Dena. Ya, baik, jadi ditanya terlebih dahulu begitu ya, bulan ya. Apa masalah dari pasien tersebut, kita menggali informasi dahulu begitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Iya dokter. Ini juga pengalaman baik saya dan teman saya, masalah edukasi, ya, karena untuk pengobatan diabetes itu edukasi yang paling penting, mau betul. Baik dari obat minum maupun terutama obat suntik sebenarnya. Jadi obat minum tuh biasanya mereka itu agak mengubah menghilang karena efek samping, dan kadang-kadang efek samping itu tidak diberitahukan sehingga mereka tidak tahu. Contoh yang paling sederhana aja, akar busa. Nah itu dia, flatus. Pasien baru sadar, oh dok iya dok flatus terus tuh, itu dia. Contoh yang paling sederhana dari obat oral. Nah yang paling unik adalah insulin. Nah insulin tuh kadang-kadang memang edukasinya memang harus dijaga karena penggunaan dan konsep dari nanti Mbak Wulan yang pasti lebih jelas. Jadi intinya suntik dan cara penyimpanannya itu sangat-sangat harus bagus sekali, terutama kalau dia masih banyak hal. Contoh yang paling sederhana cara suntiknya. Karena teman saya pernah mendapatkan kasus di mana pasien tersebut nggak pernah terkontrol gula darahnya. Setelah dievaluasi, ternyata pasien itu nyuntiknya bukan di perut, tapi di kaki. Seperti itu. Atau karena, ya namanya juga terbatasan ya, jarumnya hanya dapat satu atau dua, dipakai dalam satu bulan. Sampai pengok pun tetap dikerjakan. Pas dilihat, harusnya habis dalam satu bulan, ternyata insulin kok nggak habis-habis. Ternyata macet. Seperti itu. Jadi cara penggunaan atau bagaimana, atau dia suntik lama, nggak bentar, lepas, atau udah bocor. Seperti itu. Jadi banyak hal yang memang harus dijelaskan kepada pasien ya, untuk bisa mengatur edukasi dalam pengobatan. Seperti itu sih. Ya, baik. Ibu Nadia atau Ibu Wulan ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Dr. Hafiz dan Dr. Mbak Wulan, kebetulan kalau terkait dengan tadi ya penggalian, karena memang berdasarkan pengalaman juga untuk pasien-pasien lansia tidak hanya bosan tapi juga kadang lupa gitu. Jadi makanya sekarang banyak sekali sih sebenarnya reminder atau mungkin tools gitu ya yang bisa membantu pasien-pasien lansia atau yang memang sudah banyak lupa nih dalam menggunakan obat ya, terutama obat-obat oral ya, itu juga mulai dari ya cara remindernya macam-macam gitu ya, dan itu sudah bisa pakai mobile, bisa pakai alarm di handphone yang simple, atau mungkin kalau dibawa kemana-mana pill box-nya yang tadi saya sampaikan gitu, supaya pasien tahu oke yang pagi apa, yang siang apa, yang malam apa, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya growing sekali untuk tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pasien gitu. Selain dari motivational interviewing yang dilakukan apoteker atau dokter gitu ya, supaya pasien termotivasi untuk menggunakan obatnya sesuai dengan apa yang diarahkan. Saya rasa itu, Mbak Dena. Terima kasih. Baik, karena keterbatasan waktu, saya membacakan pertanyaan terakhir dari Fahriyadi untuk apoteker Ibu Nadia dan Dr. Hafiz terkait efek samping obat diabetes mellitus yang terbaik untuk pasien dengan gangguan ginjal sudah disebutkan. Apakah ada pertimbangan dalam pemilihan obat DM pada pasien dengan diabetik nefropati? Gitu. Ini bidangnya Dr. Hafiz nih untuk yang nefropati. Moga dok. Silahkan. Okay. Sebenarnya gini, efek samping obat diabetes itu kan gangguan ginjal. Memang di prinsipnya adalah pasien yang sudah lebih, bahkan lebih dari 15 tahun, resiko diabetesnya, diabetic kidney disease ya nama barunya,
itu sangat risiko sangat tinggi. Bahkan pada saat kita temukan, kadang-kadang fungsi ginjalnya sudah turun. Nah, memang untuk pemilihan obatnya bukanlah. Jadi, kadang-kadang pasien itu mengubah, minum obat menjadi rusak, gitu ya, ginjalnya. Tapi harus kita ubah aja adalah memang ada obat yang nggak bisa diberikan pada pasien ginjal. Karena ketika kita tidak mengedukasi tersebut, kadang-kadang pasiennya menganggap, oh, jadi obat ini yang bikin rusak. Tapi sebenarnya adalah beberapa obat itu tidak bisa digunakan pada EGFR sekian, gitu ya. Nah, memang untuk pemberian CKD itu, pasien obat-obat tertentu itu ada yang kontraindikasi, ada yang memang tidak bisa digunakan. Memang banyak aturannya. Sebenarnya sih saya tadi ada slide-nya, cuma boleh share? Bisa gak sih kita share? Boleh dokter, silakan. Cuma ada ya, sebentar. Jadi kalau kita menggunakan EGFR, pasti obat yang harus kita perhatikan baik-baik adalah satu, sebenarnya yang sering kita lupakan satu, metformin. Nah, metformin itu memang tidak diperkenankan digunakan untuk EGFR di bawah 30. Jadi metformin itu di kita juga di bawah 30 kita tidak gunakan, harus mengganti yang lain. Di atas 30 memang ada yang disarankan untuk menurunkan dosis, tetapi ada yang bilang dosisnya yang penting optimal sehingga target tercapai. Kalau untuk pioglitazone sebenarnya ada yang mengatakan bahwa di atas 15 EGFR itu masih aman, di bawah EGFR 15 itu sebenarnya bukan tidak aman atau bagaimana. Tetapi karena tidak ada data yang signifikan. Jadi pioglitazone itu kalau di bawah 15 tidak ada yang signifikan, tapi dilihat dulu karena kalau di pasiennya di bawah 15 kan biasa CKD dengan overload ada, itu memang tidak bisa diberikan. Kalau acarbosa itu di perbatasannya EGFR-nya 25. Jadi 25 itu di bawah 25 tidak disarankan penggunaan acarbosa. Nah, seringkali kita agak lupa di ini nih, di EGFR-nya di bawah SU untuk suplenurea. Suplenurea itu yang glibenclamide itu sebenarnya tidak disarankan di bawah 60. Sedangkan glibenclamide itu rata-rata adalah obat-obat yang ada di puskesmas. Nah, makanya biasanya kalau penggunaan glibenclamide tolong diperhatikan baik-baik dan harus dicek fungsi ginjalnya. Karena di bawah 30, di bawah 60 itu tidak disarankan kecuali sudah dalam pemantauan. Kalau glimepirid itu sebenarnya bisa sampai 30 pun masih bisa, bahkan sampai di bawah EGFR di bawah 15 masih bisa, tetapi harus dalam pemantauan dosis. Memang yang paling aman tidak ada pengaruhnya di SU itu adalah, yang ada di sini adalah glicuidon. Glicuidon itu SU short acting, tapi dia bisa penggunaan sampai di bawah 15. Terus kalau obat baru, memang rata-rata itu kalau di DP4 inhibitor itu yang paling aman adalah yang sita. Dan di Fornas pun sita itu sudah bisa digunakan. Yang berbeda adalah SGLT2 itu di aturannya 45, EGFR di bawah 45 itu tidak disarankan. Tapi sebenarnya bukan kontraindikasi, tetapi karena di bawah 45 dianggap SGLT2 itu tidak ada fungsinya. Jadi efeknya tidak akan bermakna. Jadi memang ada sungguh baiknya kita mengetahui fungsi ginjal pasien ketika kita memberikan obat. Karena ada obat yang memang kontraindikasi, ada obat yang butuh pemantauan, dan ada obat yang memang tidak ada efek optimal ketika pemberi EGFR-nya di bawah sekian. Seperti itu. Jadi memang unik karena obatnya kita sekarang super banyak gitu ya. Bahkan obat yang tradisional ibaratnya kayak SU, itu pun kita jumlahnya juga banyak sekali. Dan kita harus mengatur mentrain jadi target. Dan ketika kita menggunakan contohnya juga insulin, maka kita juga bisa memperhatikan pemantauan. Kenapa? Karena pasien CKD otomatis kan sekresi insulin juga akan makin panjang. Seperti itu. Ya, mungkin bagaimana aja. Kebetulan memang tadi juga sempat juga di slide saya juga menyampaikan ada mungkin sedikit saja share screen.
Jadi untuk part yang ini ya, tadi juga sempat disampaikan bahwa ya diabetik nefropati kan belum tentu masuk ke severe gitu ya, atau ke yang end stage gitu. Jadi kalau kita kembali lagi, betul sekali dengan melihat clearance kreatinin pasien dan melihat dari apa reference yang memang sudah didasarkan dari penelitian, maka apakah memang obat tersebut harus di apakah aman ya, apakah harus di adjust atau mungkin dikontraindikasikan atau digunakan alternatif yang lain. Nah, contohnya untuk yang metformin, kalau saya sekalian menjawab pertanyaannya Fahri terkait dengan yang kapan gitu ya, bagaimana harus dipantau. Jadi memang kalau untuk guidelines dari UK di sini dikatakan paling tidak setiap tahun gitu ya, pasien rawat jalan ini bisa dicek serum kreatinin yang tujuannya untuk melihat GFR-nya tadi gitu. Jadi kalau misalnya memang bisa dilakukan lebih frequent lagi, lebih sering, tidak harus menunggu sampai 1 tahun, dan biasanya karena ada indikasi gitu ya ke arah penurunan gangguan penurunan fungsi ginjal, maka ya tetap direkomendasikan untuk dilakukan monitoring mungkin lebih cepat, tidak harus menunggu sampai 1 tahun gitu untuk pemeriksaan itu. Oke, saya rasa mudah-mudahan Fahri bisa terjawab ini pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hafiz, Ibu Apoteker Nadia untuk jawabannya. Semoga terjawab untuk Saudari Fahri. Saudara Fahri, mohon maaf. Karena pertanyaannya masih cukup banyak, namun karena keterbatasan waktu, saya izin untuk mencukupkan sesi tanya-jawab pada kali ini. Nanti mungkin bisa ditanya, kita jawab di luar Zoom saja begitu ya, Ibu dan dokter. Kemudian, ya sudah cukup. Ya. Terima kasih kepada Dr. Hafiz, Ibu Apoteker Nadia, dan Ibu Apoteker Wulan atas sharing ilmunya pada hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami persilakan kepada ketiga narasumber untuk dapat meninggalkan Zoom dan dapat melanjutkan aktivitasnya kembali begitu, Ibu dan dokter ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Wulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak Wulan. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lihat. Dengan berakhirnya sesi penyampaian materi dan tanya-jawab, maka berakhir juga acara webinar pada hari ini. Saya mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link post-test yang dibagikan di kolom chat box pada Zoom atau kolom komentar YouTube. Link pengisian post-test akan ditutup pada pukul 12.10. Demikian webinar Farmasi RSUI hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, para peserta yang sangat antusias dalam mengikuti webinar, PT Novo Nordisk dan Bank BTN, serta semua pihak yang ikut serta dalam mendukung terselenggaranya webinar pada hari ini. Saya Apoteker Dena, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam memandu acara webinar hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bayar, bisa.
Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda. Menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care.
atau KPA. Solusi Bank BTN untuk kita. Ayo ajukan kreditnya. Pasti kita akan nikmati hasilnya. Proses cepat.